joki motor, kemudian yang satu adalah eksekutor. Dari 13 LP ya, 13 laporan polisi yang sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya dan jajaran dalam hal ini Polres, sudah terungkap 10 LP ya. Sudah terungkap 10 LP atau crime clearance ini sudah 77% dengan tadi saya sampaikan 22 tersangka. Dan tim khusus khususnya anti begal ini akan terus kita melakukan upaya-upaya pengembangan karena masih ada beberapa tersangka yang masih kita kejar. Ya, tim khusus ini akan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku ini. Nah, kalau kita lihat di mungkin selama ini cukup viral ya. Hampir setiap hari muncul kejadian saat begal terhadap korban yaitu anggota marinir. Beberapa kali muncul di media dan ini alhamdulillah berhasil kita tangkap pelakunya. Dua orang ya. Jadi di sini ini lebih jelas. Mereka menggunakan kaos merah kemudian celana jeans. Yang satu menggunakan jaket putih dan menggunakan celana jeans. Ini pelakunya dua-duanya sudah kita tangkap. Kejadian tersebut yaitu di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Jelas ini. Yang kesempatan ini memang dimanfaatkan betul oleh para pelaku ya, para pelaku begal ya untuk melaksanakan aksinya. Dan ini memang sangat jelas bahwa masyarakat resah dengan berbagai aksi mereka ini. Korban cukup banyak ya, dan ada kurang lebih 13 LP ya, 13 laporan ataupun 13 laporan polisi yang baik dilaporkan ke Polda Metro Jaya maupun ke Polres ya, Polres Jajaran. Beberapa waktu yang lalu saya merilis di mana ada 6 TKP ya yang terungkap dengan 10 tersangka ya dari 13 laporan polisi yang dilaporkan kepada kami. Kemudian kami pun kemarin menjanjikan bahwa akan ada pengembangan dan kita akan melakukan penangkapan beberapa pelaku ya, pelaku daripada para pelaku begal yang belum terungkap. Dan alhamdulillah dalam waktu satu minggu terakhir ini tim khusus baik Polda maupun Polres ini telah melakukan pengembangan dan berhasil mengungkap 4 kasus pembegalan pesepeda dengan total tersangka 12 orang.